Untuk World Guild Battle kali ini ya, saya senang sebenarnya untuk teman-teman yang nonton video saya itu, saya senang banget baca-baca komentarnya. Jadi hiburan saya itu sebenarnya baca komentarnya. Dan ada inspirasi dari teman-teman yang menurut saya menarik dan layak dicoba. Ya, walaupun komentar lain bukan saya tidak baca, bukan saya tidak peduli, ada. Tapi saya pilih satu yang lumayan menarik, minta semua ifrit ditampilkan. Jadi World Guild Battle kali ini temanya adalah semua 5 ifrit. Ini ada Conqueror 3, misalnya contoh 5 ifrit ya, kita tampilkan setiap tim harus ada satu ifrit. Walaupun saya bingung kadang-kadang nggak cocok untuk semua 5 ifrit untuk ke semua di sini ya. Tapi apapun yang terjadi, kita coba aja. Oke, okay? Ya. Oke, okay, jadi untuk video kali ini ya, untuk tim pertama, ini kita berharap menang speed sebenarnya agak-agak berbahaya memang. Karena ini tanker keras banget, tapi saya mencoba aja. Ini tim baru, bener-bener tim baru banget ya. Kita berharap bisa menang speed dengan Liu Mei dan Elsarion. Elsarion gampang. Speed ketika damage, attack, atau speed ketika apa? Speed ketika damage HP atau attack ketika damage HP. Attack ketika damage HP berarti total speed 200. Speed ketika damage HP berarti tank speed tinggi. Gitu aja biasanya. Nggak beda. Elsarion jarang di build fokus damage, jarang. Kebanyakan semi tank atau support tank. Tapi ketika damage slot keempat biasanya ada. Sama seperti element fire-nya gitu juga. Kalau ini, kalau yang Feromos yang speed HP-HP aja, tapi yang ini speed ketika damage HP. Jadi untuk teman-teman yang pengen nonton video rune showcase-nya secara lengkap, tidak saya tampilkan memang, rune showcase-nya secara lengkap, slot per slotnya, itu bisa lihat join member, AHP Android, join member, di sebelah subscriber ada tombol join, bisa join member di level apapun bisa, itu bisa lihat playlist member only ya. Itu yang terbaru. Kalau yang versi lama ada, rune showcase versi lama tetap ada, bisa cari di playlist yang lama ya. Ini kita berharap ronde ketiga, kita berharap menang speed ya, berharap banget bisa menang speed. Speed ketika damage attack itu untuk Akamamir ya. Ronde keempat ini kita tanker tapi berharap counter. Ini saya agak ragu sebenarnya ronde keempat ini. Tapi saya nggak ada pilihan lain lagi yang bakal di ignore defense dan di defense break auto dari Carcano. Jadi antara dua win ini nanti yang makan korban. Tapi berharap-harap Tessarion bisa segera untuk kasih Oblivion. Nah ini Theomar, ini water semua, musuh tidak ada win, oke? Okay? Ada multi hitnya, semua ada multi hitnya ini. Semua ada, Theo ada defense break, di situ juga ada defense break ya. Pixie water itu speed ketika damage attack. Atau speed ketika damage HP, ya. Speed ketika damage HP. Nah, kita menang speed tentu saja tidak ada will di sini semua. Padahal lu Conqueror 3, tentu saja bahagia banget. Ini dulu. Oke, sakit banget. Aduh, ini dulu tonjok. Ha, bagus. Defense break. Siap. Iya, bagus sekali saudara-saudara. Ini akibatnya kalau tidak ada will. Penting banget ada will untuk teman-teman, oke? Okay? Walahlah. Buset, 4 kali jalan come to bread. Parah. 2 kali jalan selalu wajib profio guys. Immunity-nya ambil. Bukan, salah elemen. Salah elemen. Ambil immunity-nya. Aduh, gak kena. Aduh, gawat. Mana lah menang ini? Mana lah menang ini? Ah, lama deh. Battle habis baterai. Acara battle habis baterai, guys. Satu kali heal, nggak bisa, kena heal block. Heal kedua, heal blocknya hilang, naik healnya. Belum penuh, heal lagi, immunity lagi. Memang rally-nya habis cooldown semua, tapi bukan itu yang saya harap, guys. Wajib banget, wajib profio, wajib. Masih tidak mau mempertimbangkan untuk kurang-kurangi
aturan Prof. Vio di Guild 6, guys. Ayolah, come to us. Dua kali. Perhatikan, wajib dua kali selalu. Loh, lagi itu kan? Kan parah, guys. Udahlah. Nggak perlu habisi kuota kalian lama-lama. Tiga kali jalan, dua kali jalan, empat kali jalan, tiga kali jalan, dua kali jalan. Aduh, dua kali jalan. Buset. Eh, bukan. Counter satu, pukul satu. Bukan. Ini, ignore. Bagus. Udah ya, hilang satu. Hilang satu beban. Oke, itu udah glancing ya. Udah glancing. Nah, oke. Jangan nggak ngaruh glancingnya. Jangan nggak ngaruh. Gua tahu lu, kelakuan. Iya, banget. Gak ngaruh, lu kasih defense keras-keras. Hilang juga. Buff attack. Cleansing masuk? Enggak. Iya, tembak, duar, hilang. 21k sekarat. Duar, hilang, 11k. Oke, mantap. Pero speed ketika damage attack, mantap sekali, guys. Menang ini, ada juga yang menang rupanya. Ifrit tahun 2023. Sorry, Pheromos tahun 2023 masih kepake, guys. Siapa bilang Pheromos gak guna, huh? Siapa bilang Pheromos gak guna? Makan nih kalah sama Pheromos, bukan? Oke, tada. Ya, ini Conqueror 3 kok kayak gini ya rune-nya ya? Conqueror 3, guys. Memang dot-nya gak banyak, tapi seharusnya banyak baru sakit ini. Tiap efek buruk di musuh, ya. Damage naik 30% tiap efek buruk. Waduh, sedapnya, aduh panjang, sedap juga kita. Kurang attack bar-nya, biar gua yang jalan. Jangan, jangan. Gawat. Kalah lah ini. Kalah preview aja. Nggak ngaruh, keras banget. Hah? Halo, progre. Masih bisa, masih bisa. Masih ada harapan, masih ada harapan, guys. Masih ada harapan, masih, masih. Masih ada harapan. Ciat. Defense. Stun, ya maksudnya, maksudnya stun, bukan defense. Iya. Jangan, ya heal dia. Ayo, ayo. Aduh, defense break-nya mana sih? Ih, resist. Oke lah. Alah, attack-nya nggak ada. Bau break, attack break-nya nggak dapat. Stone. Hah. Ayo, ciat. Kurangnya attack bar. Ah, nggak dapat. Attack break, defense break, masuk. Ah, sayang. Stone, stone. Ih, defense-nya nggak masuk, udah gagal. Keras banget, nggak ada pilihan, kita terpaksa itulah. Yeh. Ini. Iya, Oblivion masuk. Heal deh. Nggak ngaruh heal ya, tetap aja mampus kita kayaknya. Mam-mam tuh, bagus. Ayo, Oblivion masuk. Ya, nggak masuk. Oblivion, oke, bagus. Tonjok dia. Nggak bisa kritikal. Ya. Sekarang saya berurusan dengan yang kalah elemen lagi. Berurusan dengan kalah elemen lagi. Capek banget. Aduh, menang habis kuota kalian. Apa? Menang makan kuota gitu ya. Oh, kritikal. Bagus. Walaupun Oblivion enggak ngaruh ke Bastet ya, enggak ada pasifnya. Ih, attack break. Aduh, macam attack break-nya paling ngeselin. Attack break-nya itu nyusahin, guys.
Tuh, attack break-nya masuk lagi. Ih, gua udah habisin, hilang, muncul lagi. Defense break. Oke, immunity. Nah, ini udah ya. Giliran ada immunity, dia nggak nyerang. Tuh, kan giliran immunity nggak ada, nyerang. Ini, nah, immunity udah datang. Baru nggak ada. Oke, bagus. Iya, sedikit lagi. Ah, menang. Masih ada menangnya. Waduh. Ya. Biasa deh. Ya, keras, guys. Aduh. Imun penting, imun. Jangan kena defense break. Bisa dong. Tung. Iya, kurang. Sikit lagi. Ah, heal. Harus heal. Jangan kemaruk. Mereka tidak ada healer-healer utama. Nggak ada. Oke. Ini coba. Skill kedua. Skill ketiga. Yuk, dua kali jatuh. Bagus. Dua kali ke itu. Hah, ini gue incer, guys. Akhirnya. Aduh. Wah, kalah. Dua kali jalan sampai kita dapat stunnya. Paling benci perfio musuh deh. Tuh, jangan lagi perfio, oke? Ini harus dibanting dulu nih. Defense break-nya resist. Oke, immunity. Hah, bagus. Untung nggak kena defense break. Keras banget. Aduh, macam. Ayo, jaga. Hah, ayo. Oke. Defense break masuk dong. Hah, Profionya mana? Oke, gak ada lagi gangguan. Aduh, macam. Sakit lagi. Sakit. Defense break, habis tuh hilang kita, terjebak. Wah, kalau nggak mampus tadi itu, hajap kita, menang 3, ifrit semua. Lagi. Conqueror 3, bau Conqueror 3. Fighter 2 lah ya, Fighter 3. Oke. Ada fighter 3 aja kita ambil ini. Ya, kita serang ini. Oke, untuk tim kali ini saya agak-agak makin ragu, makin pusing kepala. Musuh itu main speed tinggi-tinggi, pasti menang speed, tapi saya ada Leo, saya yang menang speed ya. Untuk pancingan Sierra kita kasih Rina. Dan, nah itu, Masa seharusnya nggak terlalu sakit. Dia bakal ngincar Leo lebih banyak, karena dia menang elemen. Tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang mau juga nyasar ke Elsarion, kalau Elsarion sekarat, apalagi kena defense break. Tapi ya, dalam hal ini bukan karena defense break-nya, tapi kalau sekarat Elsarion, bisa nyasar ke Elsarion. Oke, kalau ronde kedua ini kita bakal susah urusannya sama Theo, sama ini pernaknya ya nanti ya, karena kita pakai 2 win. Saya bingung kalau di sini saya menang elemen dengan Theo misalnya, nanti di bawah pun susah juga gitu loh. Ronde ketiga di sini ada yang Raki ya, Raki yang jelas-jelas itu anti revive dan mengabaikan semua pencegah kemampusan ya. Skill keempat, Theo. Nah ini, Theo, saya berharap menang elemen dibantu Carcano. Bisa bantu selesaikan Elsarion-nya yang keras. Carcano juga nantinya yang melewati Ophelia ya. Melewati Ophelia. Dengan asumsi Ophelia-nya kalau nggak immunity gitu loh. Oke, ronde ke-5 seperti yang sebelumnya masih ini ya. Oke. Ronde pertama ini strip ya glancing.
Iya, udah dua kali jalan. Loh, kok bom ke Rina, bom ke Leo dong sekalian. Curi immunity-nya. Dapat immunity semuanya. Oh, nggak ngaruh ya lagi stunnya. Ya, Leo selesai. Sudah, kalah lah. Mau sehebat apapun timnya, mau sehebat apapun rune-nya, kalah sama Procpio, guys. Dua kali. Masa wajib dua kali? Loh. Nggak bisa defense break. Kok tumben gua kena resist ya? Wah, oke. Musuh kurang. Ya, defense cuma satu. Gak ada harapan. Kalah tragis, guys. Gak mungkin kita stun ya? Ah, yaudahlah, harap-harap. Ya, harap apaan lagi? Gak ada yang bisa diharap ya? Procpio, buset. Carcano-nya jago banget, Procpio. Selalu ya ada Procpio-nya ya. Padahal bukan berarti saya nggak ada Procpio-nya loh. Tetap aja kalah. Coba, immunity-nya penting. Tuh kan, defense break kacau juga kalau kena defense break. Hah, Theo? Ya, nggak bisa nyerang Sono. Ya udahlah. Procpio ke gua dong. Nggak bisa. Ivio dia! Vio go, Vio dong! Gak ada. Gua gak dikasih Vio, guys. Gua gak dikasih Vio, guys. Tuh. Dia doang, Vio. Kalah, apakah kita hari ini kalah 5-0? hari ini. Apakah ronde ini kita 5-0? Ayo, berapa? Ayo, tebak, yuk! Ayo! Sebelum selesai battle ini, coba kasih komentar, yuk! 5-0 nggak, guys? Atau 4-1, kayak gitu? Ini nggak ada harapan lagi. Ayo! 4-1 atau 5-0? Ini battle 5. Buset, kok view-nya parah. Procpio mulu. Oblivion-nya tidak masuk, guys. Tentu saja revive lagi. Buset. Kita yang Procpio hari ini. Menang, guys. Menang, guys. Hanya 4 kali Procpio aja yang bisa mengalahkan kita, guys. Oblivion. Bisa apa lo? Defense break. Bisa apa lo? Procpio 3 kali pukul. Sayang rekor tertinggi masih di musuh. Kita tidak bisa dikasih 4 kali. Critical. Critical. 4-1 ya. Jangan harap 5-0, 5-0. Nggak sopan kalian 5-0. Mana pula seorang Bang Gafri bisa kalah telak 5-0. Factor ini bukan musuhnya, Factor ini bukan Conqueror. Ini gara-gara rintangan-rintangan gak ada akhlak aja ini. Baru kayak gini kejadian. All Ifrit, buset, All Ifrit. Paling kocak, All Ifrit. Tapi lama ya, Bastet aja yang bikin lama ini. 4-1. 1-4 maksudnya.
Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga terhibur. Bye-bye. Kasih komentar lagi mau apa. Yang menarik saya lakukan. Yang tidak menarik atau tidak bisa, atau tidak layak atau tidak pantas, tidak saya lakukan. Suka-suka saya pilih.